Dari mana dong? Kabar yang beredar gitu. Kabar yang beredar mah bisa aja. Cuman kalau pribadi saya memang ini lah paling nanti akan diobrolin sih. Untuk sementara sih kita paling dulu nanti untuk patung sementara itu aja. Tapi bilang sama Leti sekarang masih tinggal satu rumah ya bang? Mungkin sekarang kan ini dia berdua, ya nggak mungkin lah mereka terpisah. Nyatanya yang teman-teman lihat tadi kan emang berdua kan, artinya Bilar main bola pun itu. Kesibukan mereka saat ini apa bang? Satu sama lain kesibukannya pasti memperbaiki diri satu sama lain, lebih intim aja keluarga itu aja sih. Oke, thank you guys. Teman-teman terima kasih ya. Bapak sekarang gimana bang? Bapak Bilar alhamdulillah sehat. Saya juga tadi ketemu juga. Ya alhamdulillah saya doanya aja teman-teman. Kabar tinggal di mana berarti abang nggak tahu ya bang? Nggak, paling tentang kerjaan kalau saya. Tapi keluarga dari keluarga Cianjur gimana bang? Mungkin ada respon kayak gitu? Kalau saya pribadi belum ada komunikasi. Ya komunikasi saya dengan mereka berdua ya tentang kerjaan aja, di luar itu sih memang nggak pernah ada komunikasi. Karena kan memang kondisi kayak gini saya juga tahu diri lah. Artinya memang ya kalau mereka jam tentang kerjaan masih ada masalah. Oke. Masih bang yang kebetulan gimana bang? Mobil mana lagi? Tapi udah selesai bang, urusannya itu. Ya semuanya sih pengennya cepat selesai, semua selesai, orang nggak ada apa-apa kan. Tapi bener ngebut tuh bang? Enggak lah, masa di komplek ngebut sih. Bang kalau sampai, bang kalau Lesti ambil bener nggak bang? Ambil lagi? Enggak tahu itu. Oh belum tahu ya? Doain aja kalau memang itu kan banyak anak banyak rezeki. Iya amin amin. Cabut ya. Ah aman ya. Kasih bang Boril.
Indonesia Raya. Oh, tenang bang, orang ganteng memang banyak metersnya. Bagaimana kalian guys, jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.